Capek jadi Superman terus. Terus udah ikut seminar kemana-mana, aduh udah ikut workshop, coaching, mentoring, konsultan, udah dicobain semua. Terus abis itu apa? Kasih PR, terus kita gak kerjain, terus begitu gak ada hasil. Ya saya juga mengalami itu ya. Ternyata gak gampang untuk kita bisa sukses dari hasil ikut seminar. Makanya saya mau adain yang namanya 7 day challenge, kompetisi buat para pemilik bisnis, buat para service expert yang bisnis-bisnisnya jasa, yang sendiri juga bisa ya, yang udah punya anak buah. Kita mau buat yang namanya Business Automation Secrets 7 day challenge. Di 7 day challenge ini kita akan sama-sama nanti di hari pertama ya, infonya nanti bisa lihat di bawah ini. Hari pertama itu kita akan opening session ya, 3 jam saya akan kasih tahu cara-caranya gimana, dan dimulai dari hari pertama. Lalu hari kedua, nah, kita akan barengan, nanti kita akan kumpul diskusi di Tribe ya, online. Kalau yang pertama kita kumpul dulu di Zoom supaya jelas. Lalu hari ketiga, 4, 5, 6, hari ketujuh, di hari ketujuhnya kita kumpul lagi untuk closing session. Siapa yang berhasil, siapa yang gak berhasil, siapa yang menang, dan sebagainya, ada hadiah-hadiahnya. Wah seru ya, kalau kita dibuat jadi kompetisi, kemungkinan besar kita akan melakukan. Dan itu cramp ya, cramp tuh di apa ya, di sprint di 7 hari gitu. Kalau perlu di seharian, cuman seharian karena gak cukup. Saya pernah adain workshop seharian gitu, ternyata ya dengerin doang, abis itu gak cukup untuk ngerjain segala sesuatu. Nah ini 7 hari, nanti cepet-cepetan sama milik bisnis lain untuk kita bisa membuat sistem-sistem supaya kita gak jadi Superman lagi. Oke, okay? Gimana caranya, nanti kita akan belajar cloning system, bikin cloning supaya anak buah gue pada mirip-mirip gue gitu kan. Maksudnya sampai orang bilang, gila itu anak lu bukan gitu ya, sampai kok mirip banget. Nah, juga nanti gaming system supaya jalan gimana, supaya benar-benar dipraktekan. Oke, okay? So bagi yang mau ikut, langsung aja tanya dari sama tim yang ada di link di bawah, dan juga sama saya nanti kita ketemu di opening session. See you.